alun-alun Hanggawana Selawi sore hari di jam 5 kurang 5 menit menjelang buka puasa. Ini suasananya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat datang kembali di Mas Freddy Channel Motovlog. Kali ini saya mau ajak new ride sore hari pakai si merah, guys. Yuk ikuti keseruannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pal kita, pal? Kemana? Yang? Ya wes. Yang ke sawah itu. Oke, kita mau jalan-jalan di seputar Selawi, rumahnya Selawi, guys. Kita coba cari spot yang di sawah-sawah, guys. Biar kelihatan syahdu pakai si merah ini. Ini baru kali ini diajak buat ngabuburit nyeret. Sana lurus. Lurus sama kiri. Lurus ya. Kalau pakai motor sport kita jalan santai aja, oke, guys. Namanya ngabuburit yo santai-santai wae iki piye iki. Oh, lampu nebel. Tapi kok mati ya? Kita nanti lurus ke sana, masuk kampung, ketemu sawah-sawah, kita ambil kiri. Ini jam 5 kurang seperempat. Dia sampai rumah pas lah, kita langsung buka. Sambil kita lihat suasana sore di Kabupaten Tegal. Kita masuk jalan Anoa Trayeman, guys. Aktivitas masyarakat menjelang buka puasa mencari makanan mana makanan hidangan menjelang buka puasa, untuk buka puasa maksudnya. Di video kali ini kita belum, yang kemarin kita sempat ngabuburit pakai si semok ya, kita puter-puter cari tempat takjil. Nah, ini di sini belum nih, lokasi ini belum nih.
Walaupun kota kecil tapi rame loh guys. Dan nyaman, betai di sini. Lurus apa masuk ke kanan ini? Hah? Mau lurus apa masuk kanan? Lurus sampai alun-alun sana ke sana, Pak. Balik. Hah? Lurus aja kanan. Lurus ke alun-alun ya. Oke, kita jalan ke alun-alun Slawi, guys. Di sore hari ini ada apa kira-kira di sana? Ini sih anu, Bal. Sampai temenmu. Zaki, Zaki. Rehan. Ada enggak? Kita masuk ke Jalan Insinyur Haji Juanda di seputar Gor Trisanja Slawi. Ini gornya. Hei. Oh iya. Ya kita coba nanti ke Halif Biru. Mau sekarang apa nanti pulangnya? Apa tutup? Mau sekarang? Apa ke sana dulu terus ke alun-alun? Ya ke kiri dulu. Kiri aja ya. Nanti tembuskan alun-alun. Eh? Hey? Sumbar motornya. Mana? Oh. Ya, riting apa enggak sih? Indikatornya enggak nyala. Riting? Riting indikatornya kan. Yang nyala riting kanan indikatornya. Nah, ini jalan Aibka Estubun, Slawi, guys. Kita udah biasa lewat sini ya. Nggak tahu ada perintah apa, mungkin buru-buru jadi lari. Enggak dihukum. Kita ambil arah kanan yuk guys. Nah ini masyarakat Kabupaten Tegal di jam sekian udah rame nih, banyak aktivitas. Ini gimana nih? Ah ini kebetulan hari libur Paskah, jadi ini gereja Katolik Immaculata ada aktivitas kegiatan perayaan Paskah, guys. Nah, ini pusat kuliner di depan SMA 1 Slawi. Nah, mau cari apa aja di sini banyak nih. Ada yang mau buka puasa bersama di dalam juga bisa. Rame kan? Hmm.
Karena sekarang hari Minggu tuh kayaknya jarang ada San Mori, gantinya ya ini ngabuburit, guys. Nyorit. Di sini juga banyak pusat kuliner nih. Aduh, meleset. Di depan rumah dinas Bupati Kabupaten Tegal, Bupati Tegal nih banyak wisata kuliner. Oh iya, udah bubar. Udah tinggal satu motornya. Pagi harusnya. Ini ada kegiatan apa nih? Oh, ras. Ras jalan-jalan. Jalan-jalan beli buah. Ini juga ramai nih kawasan Brigif 4 Dewa Ratna ini karena ada kandang rusa di dalamnya. Dan buat tontonan kalau sore, ini makonya, ini markas komando Brigif 4 Dewa Ratna. Kita lurus aja, guys. Alon-alon ya, kanan ya. Kita kanan. Ini Mako Brigif, komplek Mako Brigif 4 Dewa Ratna. Di sini nih, guys. Di sini juga banyak jualan takjil nih, depan nih. Ada kolak, biji salak, sayur mayur. Wah, lengkapnya gini. Oh, enak. Di Kabupaten Tegal tuh untuk urusan kuliner, was, banyak macamnya, guys. Mau model apa aja. Wisata pagi ada ponggol, siang ada warteg, malam ada ponggol, ada soto, sego goreng. Wes akeh banget. Ini ada yang bagi-bagi takjil gratis. Nah, sebentar lagi kita masuk di kawasan alun-alun Hanggawana Slawi. Ini dari arah timur, guys. Dari arah Mako Brigif. Kita nanti coba puter sebentar ya. Bisa. Ini nanti bisa ke arah barat. Ini jalan ditutup soalnya yang di sini. Nah, ini kalau yang sebelah sini itu kantor Pemda, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Ini alun-alunnya. Dulu sebelum pandemi di sini, jualan kayak gini nih, kaki lima berderet-deret, guys. Nah, setelah pandemi pada tidak diperbolehkan untuk jualan, jadi ya kembali sepi. Nggak tahu penjualnya pada jualan di mana. Tapi masih ada yang tersisa nih. Kita putar ya, guys. Putar alun-alun. Hah? Yang itu sawah. Apa? Yang sawah. Sawahnya sana nanti muter lagi. Alun-alun Hanggawana Slawi sore hari di jam 5 kurang 5 menit menjelang buka puasa. Ini suasananya, guys. Banyak yang tongkrong-tongkrong menghabiskan waktu sambil nunggu buka puasa. Ada juga yang nggak puasa. Macam-macam.
Rawannya sama mana nih yang mau dituju? Hei, situ. Ya udahlah, kita cari area-area sawah yang indah. Ini banyak motor di sini, kita cari yang sepi-sepi, guys. Kita nanti lurus terus ambil arah kiri, masuk ke sini mau kemana nih? Gak ada rating, bang. Rame yo, ini Kabupaten Tegal nih, alun-alunnya kayak gini, guys. Kita mencoba mencari yang agak sepi-sepi dikit. Orang usah rame-rame sambil menikmati suasana menjelang buka puasa. Neng ini rame juga ini, wes. Oh ya, pada keluar ya. Ini kawasan sebelah barat alun-alun. Kita ambil arah kiri ya, guys. Kalau kanan kita masuk kota lagi. Nah, ini kita ambil arah kiri. Wah, ternyata di sini juga ramai nih, banyak pedagang. Sate jamur bebas kolesterol. Misi dik, jangan di tengah dong kak. Aduh. Gas. Oke besti, kita ke arah kanan ya. Nih, katanya pengen lihat sawah. Ya di sini nih. Ini kawasan belakang alun-alun. Nah, kita cari yang sepi-sepi, gak ramai kendaraan. Sajak touring ke kampung-kampung sekitar Kota Slawi, guys. Pakai si merah ini. Ini asik nih, juga kemana-mana oke. Di sini itu Desa Kali Sapu dan di sana itu Desa Dukuh Damu. Ini spot view-nya sawah-sawah, guys. Enggak hanya di kota aja, enggak hanya di kota. Jangan di kota aja, kita sekali-kali main ke sawah yo. Pakai ini si merah nih. Ketemu kendaraan lagi ternyata. Di sini juga aktivitas mau ke kota ini, mungkin jalan-jalan juga.
Ada odong-odong di tengah kampung, guys. Kereta wisata menerima sewa pernikahan khitan. Lu pernah kesini belum, Pal? Pernah kesini belum? Pernah kesini belum? Gak tahu. Gak pernah. Ini kita ke kanan nanti ya. Sebelah mana ya kanannya ya? Ya sini kayaknya. Oke, kita masuk ke sini nih. Kandang ayam. Kanan. Ini wilayah desa apa ya? Masuk ke Kecamatan Dukuhwaru kalau nggak salah. Desa Kabunan. Ini banyak berjejer kandang ayam di sini biasanya. Di sebelah sini deret. Tapi ini udah dibikin sawah. Motornya Pak Babin di sawah. Wah, nyaman banget, guys, ya kan? Sore-sore kita ngabuburit pakai Ninja Karbu 250. Kita jalan santai. Masih bisa stabil nih, nak. Nggak nyendal-nyendal, nggak perlu digas kenceng. Sambil menikmati suasana sawah yang sedang bersemi, guys. Yo. Nah, ini ada kandang ayam di tengah persawahan. Kalau panen ayam itu lalernya banyak banget, guys. Lalatnya. Makanya ini berada di jauh dari pemukiman, guys. Ini jam 5 lebih 5 menit, kemana lagi kita, Pal? Mana? Dekat? Ya, cari apa? Cari apa di situ? Jus? Jus, cari jus. Media ilmu. Ini ada perumahan apa ini ya? Zafirmat. Oke, guys, sementara segini dulu ya ngabuburit sore kali ini dengan Ninja Si Merah 250 Karbu. Dan nanti kita lanjutkan di part yang kedua. Dan setelah kita saksikan video ini, marilah kita kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke semuanya saja. Yowis yo, tetap stay tune di Mas Freddy Channel. Ono kabeh kabeh ono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.